Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di perumahan Bumi Pala ya, Bumi Pala di Bekasi, dalam rangka berkunjung ke tenan GoFood yang jadi mungkin favorit kita ya. Jadi kayaknya beberapa minggu lalu ya, Mah ya? Enggak, seminggu lalu. Seminggu lalu, oh, kayaknya udah lama deh. Oh, seminggu lalu kita nemu sebuah tenan di GoFood. Oh, nemunya udah lama, kirain terakhir beli. Oh, nemunya. Nemunya udah lama, sebulanan ya. Sebulan ya? Nah, kita nemu nih ayam goreng serundeng namanya Kinanti nih. Ini ada tulisannya juga Kinanti. Itu deket rumah kita sih, mungkin berapa kilo ya, Mah? Mungkin 10 kilo atau 15 kilo lah. Oh enggak ya? Di peta itu 3,9 atau enggak? Oh 3,9, jadi enggak terlalu jauh. Ya. Jadi ketika mesen di situ pun sebenarnya cepet ya datangnya. Kenapa kita suka? Apa? Ampela. Hati ampela. Nah kita, kenapa kita suka? Karena yang pertama ada serundengnya. Enggak tahu ya, ketika mencicipi hidangannya itu rasanya tuh kayak cocok sih. Cocok banget sama lidah kita, jadi kita beberapa kali repeat order karena suka sih cita rasanya. Kayaknya mirip dengan yang suka kita makan ya, Mah, di Ciamis gitu kan. Terus penasaran kan, di mana sih ininya tempatnya gitu kan. Istri saya nemu sih di peta, katanya di sini. Akhirnya hari ini kita kesini ya, Mah ya. Nah hari ini kesini gak terlalu susah, jadi di Bumi Pala tuh tinggal lurus aja. Terus udah belok kiri udah sampai nih. Ini kita udah sampai dan tempatnya juga enak sih view-nya ya. View-nya ke depan saya ini ada sebuah situ, sebuah danau. Wah, ini danaunya juga bukan danau yang kotor atau yang gimana, tapi bersih, terawat, dikelilingi sama masih banyak pohon-pohon. Dan saya juga tadi lihat kayaknya ikannya juga ada banyak ikan, entah dipelihara atau memang apa alami di situ ya. Suasananya enak, berangin, jadi makan di sini tuh enak sih. Mungkin teman-teman bisa coba ke sini. Enggak kayak di Bekasi loh, benar. Karena suasananya cukup sejuk sih di sini, agak beda. Nah ternyata pas ke sini ngobrol-ngobrol sama pemiliknya, bapaknya, ternyata sama nih, dari Ciamis juga. Bapaknya juga dari Ciamis, jadi ya mungkin yang nggak tahu ya, sambalnya, terus ayam goreng sama serundengnya mungkin cita rasanya terinspirasi dari Ciamis. Jadi dengan cita rasa yang sama, jadi ya lumayan sih. Jadi buat teman-teman nih yang pengen nyoba cita rasa baru, makan siang di mana nih, di Bekasi gitu ya, terutama buat teman-teman yang ada di daerah Bekasi Timur, di BTR, kemudian di Jamrud, di Grand Residen, di Grand Wisata, di Vida. Ini bisa coba ke sini nih. Nanti mungkin saya share link petanya di deskripsi. Sajiannya di sini cukup beragam ya. Cuman yang saya sukai secara pribadi itu ya ayam goreng serundengnya itu enak banget, ditambah dengan ini sambalnya. Nah, sambalnya tuh luar biasa sih, rasanya cocok juga dengan lidah saya. Nah, apa yang membuat saya tertarik ketika menerima? Dulu kan kita pesannya nggak tahu nih, lewat GoFood kan istri saya nemu. Yang berbeda adalah lalabannya ya. Jadi kadang-kadang tenan-tenan GoFood yang lain tuh lalabannya nggak seger gitu ya, nggak fresh. Timunnya tuh kayak udah lama, terus seladanya juga kurang fresh, kulehe lah istilahnya. Tapi setiap kita beberapa kali pesan di sini itu lalabannya tuh fresh ya, seger. Timunnya seger, terutama buat saya yang suka lalaban tuh, wah ini beda nih, lalabannya seger. Nah kalau misalkan menurutku, kalau misalkan tenan tersebut memberikan fresh di di lalabannya, berarti ya mungkin dibuat dengan sepenuh hati. Jadi saya penasaran untuk Mah kapan lah kira-kira ke apa ke tenan tersebut. Nah akhirnya hari ini kebetulan libur, jadi kita coba cari dan akhirnya ketemu. Kita pesen tadi ada ayam goreng, ada yang dadanya, ada yang pahanya, kemudian ada
namanya skewer ya. Jadi ada tusuk-tusukan usus. Tadi apa? Ati juga ya, Ma? Ati dan saya suka kepala. Kepala. Oh iya, ada kepala. Buat yang suka kepala, usus, ati di sini juga ada. Kayaknya ada paru juga ada sini. Paru, empal ada. Gepuk, sayur asem, nila cobek, paru juga ada. Cuman kita nggak pesen. Nila tadi dibakar. Aduh, masya Allah, nila ada ya? Oh iya, tadi ada yang nila bakar dan sesuai dengan apa perkiraan saya di sini pas jam makan siang pasti banyak GoFood yang datang. Ternyata iya ya, Ma ya. Tadi ada beberapa mungkin GoFood, GrabFood datang ke sini untuk ngambil pesanan dan mungkin itu juga repeat order dari teman-teman semua sih. Jadi alhamdulillah. Kita minumnya tadi ada teh manis sama teh tawar hangat ya, Kak. Teh tawar dua. Oh iya, nasinya itu juga mirip dengan yang suka dijual di Ciamis loh. Di swadaya itu kalau teman-teman orang Ciamis ya pasti tahu lah, di swadaya itu banyak jajaran yang jual ayam goreng dan nasinya tuh dibungkus dengan daun pisang. Kita bisa biasanya nyebutnya timbel ya, Ma ya. Nah itu jadi ya lumayan sedikit mengenang inilah makanan-makanan Ciamis. Jadi saya cukup bersyukur. Teman-teman juga boleh nyoba ke sini, datang ke sini, coba makan siang atau mungkin jam berapa tadi ya? Mungkin pas jam makan siang bisa coba ke sini. Jam 12. Menurut kakak gimana? Enak nggak? Enak ya. Nah itu dia mungkin sharing-sharingan saya. Jadi buat teman-teman yang udah bosen nih makan di tempatnya teman-teman, pengen coba cita rasa yang baru, menurut saya ini jadi rekomendasi juga. Silahkan coba. Ya kalau misalkan kejauhan ke sini, bisa coba pesan GoFood ya. Ini tersedia di GoFood dan cita rasanya sama nih antara yang di deliver di GoFoodnya maupun yang kita beli di sini. Itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Mudah-mudahan menjadi inspirasi nih buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.